Intinya pantang menyerah dan terus berkreatif, mencari konten-konten yang baru, konten-konten yang unik, bikin thumbnail yang bagus. Jangan pernah berhenti untuk belajar, guys. Dan yang pastinya lagi, jangan pernah sombong, selalu humble. Dan juga yang pastinya untuk kalian yang mau channelnya naik, itu jangan terlalu berharap pada orang lain. Itu paling penting, guys. Apa target Bang J tahun ini? Ya, kalau nanya target ke aku, ya aku akan ngomong ya semoga tahun ini aku mendapatkan 1 juta subscriber. Amin, 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 amin. Oke guys, seperti janji aku, kalau sudah 1 juta subscriber, aku akan pergi mengunjungi si Momon. Dan di sini aku lagi menuju ke pesawat ya guys ya. Kita berangkat jam 8.45 dan sekarang masih jam 7.45, 1 jam lagi. Di sini ada siapa? Halo, di si Rea, dan di belakang itu ada si Every. Halo. Ayo kita lanjutkan. Ntar di pesawat aku juga bikin video buat kalian ya guys ya. Oke, let's go, let's go. Guys, kita akan naik pesawat dulu. Let's go. Ketemu Momon di Medan. Oke guys, akhirnya nyampe juga di Medan. Wow. Baru saja nyampe ya, dan sekarang aku sedang menuju ke bagasi untuk mengambil keperluan semuanya. Abis itu kita langsung ketemu si Momon pastinya. Aku deg-degan guys, kira-kira si Momon bisa tahu aku nggak ya? Oke, let's go. Oke teman-teman semuanya, aku sedang berada di dalam mobil dan sekarang aku lagi perjalanan. Lihat tuh. Tuh. Kalau ini istri aku yang sebenarnya, bukan si Momon. Nah, kamu lihat. Nah, ini kita lagi di perjalanan. Jadi ceritanya teman-teman, di sini aku sudah membuat skenario bersama dengan temennya si Mister K. Wow. Ya. Jadi kita akan ketemu di sebuah tempat makan dan si Momon belum tahu kalau aku datang ke Medan. Ya udah nggak apa-apa ya, kita kasih dia surprise saja, kita lihat apakah dia tahu atau enggak ya. Oke, ya udah langsung ke sana saja, let's go. Oke teman-teman, jadi si Mister K sudah bikin janji dengan si Momon tuh di sini. Abnormal ya guys ya, kita akan masuk dan kita coba ketemu si Momon. Dan sebelumnya aku sudah suruh istri sama anak-anak ke atas dan mereka bilang ada si Momon. Ayo kita prank dia sekarang ya. Yuk masuk, let's go. Nah, kita coba ketemu si Momon dan kita lihat kira-kira reaksi dia gimana ini. Wah, guys, aku tuh deg-degan banget. Karena sampai sekarang aku belum pernah ketemu si Momon. Kira-kira gimana ya? Nanti aku naik ke atas, katanya si Momon ada di lantai 2, guys. Bentar. Sebentar ya. Kita coba lihat, kita ngintip-ngintip dulu. Beneran nggak ya di atas ya? Coba. Gimana ya? Itu dia istri saya di sana. Nah, kalian lihat. Itu. Oke, kita coba lihat si Momon di mana ya? Ayo kita coba cari. Oh, itu dia. Itu si Momon. Mantap. Ayo. Aku kasih sinyal ke istri aku dulu. Mantap. Nah, kita sekarang masuk ke dalamnya guys ya. Mantap. Kenapa Mon? Kau di Medan? Kayak lagi dikejar pencuri aja. Hah? Enggak lah. Serius kau? Aku di Jakarta Mon. Iya, aku di Jakarta. Ada orang mirip muka kau loh. Oh ya? Masa sih? Iya, cius. Tapi ini aku lagi di Jakarta. Kau di Medan kan? Jujur. Kamu salah makan obat. Jangan nipu kok. Jangan kamu rindu jadi halu. Mana coba fotoin. Tapi serius loh, ada orang mirip kau loh. Mana ada orang yang mukanya sama gantengnya kayak aku. Nggak percaya. Tapi dia lebih ganteng sih. Alah, nggak mungkin. Ah, pasti bukan lah. Kau kan mirip kuntilanak. Sembarangan ya. Coba fotoin. Mau ku videoin. Aku mau lihat. Nggak mau. Aku mau foto aja. Nih, opa-opa. No, mantap wanyang-wanyang. Oh, iya loh. Tunggu, Mon. Iya kan, kenapa? Loh, kamu di Jakarta juga kah? Soalnya aku lihat orang mirip kamu juga. Serius kok? Mana? Iya. Aku di Medan. Nih, aku kasih lihat fotonya ya. Mana? Pasti mantap wanyang-wanyang orangnya. Apain, Mon? Apain telepon? Hah? Halo, Momon. Ya kan surprise lo, surprise. Ah? Ya ampun, ternyata Momon kayak gini. Ya, lu nggak kaget kok di sini? Hah? Nah, kan udah dibilang spesial 1 juta subscriber, bikin konten. Ayo sini. Dari tadi di videoin lo nggak ngeliat? Ya ampun. Nah ini kenalin, nah ini baru istri aku ya. Sebentar, ganti video dulu. Oke guys, jadi aku sudah mengubah kameranya ke kamera aku. Dan ya, inilah Momon. Ayo dong Mon. Masa ketemu aku masih pakai masker? Buka dong maskernya. Tuh. Nah tuh. Nah, mirip siapa? Mirip Tatang? Oh enggak ya. Mantap gak guys? Mantap gak? Kalau mantap, kasih like dulu dong. Kaget dia. Gimana Mon? Kaget gak tadi? Enggak sekali. Hari ini adalah peresmian untuk perkenalan istri aku sama si Momon. Ayo coba sini. Wow. Ini ya. Ini akan dikenalkan sama si Momon ya. Kata orang sih. Kakak ya. Bisa dibantai dari sini ya. Oh. Oke. Nah udah kembali pada anak-anak. Nah sekarang nih. Ya udah Mon. Enak udah ketemu di sini. Jadi kita mungkin duduk ngobrol-ngobrol lebih enak ya guys ya. Oke. Ya sekalian ada Q&A juga. Oke. Yuk let's go. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Atun di sini bersama dengan sebelah kiri aku ada si Momon. Tapi kali ini Momonnya beneran. Aduh, ini kalau aku sentuh-sentuh rambutnya ini bisa nih ya. Mau ditampar beneran nggak? Ya, gak, jangan ya. Tampar beneran kali ini jambak beneran juga guys ya. Nah, jadi seperti janji aku bersama dengan kalian, hari ini akan ada Q&A ya, Q&A. Tapi kali ini berbeda karena langsung si Momon ada di sini guys. Wow, ini bener-bener luar biasa. Modalnya besar, mahal. Ya, abis ini aku minta duitnya sama si Momon. Nah, jadi sebelumnya guys, ini adalah aslinya kita. Ya, aku Bang J adalah Atun. Ini si Momon, aslinya adalah tante-tante. ya kan? Tapi cantik pastinya ya, lihat tuh. Yalah, muka. Tapi sebelumnya guys, aku pengen nanya sama Momon nih, kira-kira menurut kamu gimana nih Mon? Tiba-tiba aku datang ke sini, tiba-tiba ketemu di sini. Apakah ada sesuatu yang membuat kamu itu kayak belum pede atau gimana gitu? Ayo coba Momon dulu. Aku sangat nggak pede dengan muka asliku guys, soalnya masih besar banget badanku dan mukaku, soalnya masih gendut guys. Nah, kalian penasaran nggak sih, pengen lihat si Momon nggak sih bikin openingnya di sini? Enggak. Coba ya. Enggak. Coba opening. Ayo. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Momon. Ya, itu si Momon ya. Jadi gimana Mon? Kaget? Seneng? Gak seneng. Tapi jujur guys ya. Dari awal kita bikin konten sampai sekarang Mon, kita pernah ketemu? Enggak. Nggak pernah guys, ini pertama kali kita ketemu ya. Karena pertama ketemu bahaya, makanya aku bawa istri yang beneran. Kalau saya ketemu dia sendiri, masuk kita ke penjara. Oh no. Enggak. Dikira selingkuh. Enggak, gila. Jadi ini aku datang sama anak-anak hari ini untuk ngeprank daripada si Momon. Dan tadi dia yang bagusnya apa? Huh? Ada yang bagusnya. Ternyata si Momon bilang apa? Aku kayak opa-opa. Kurang ganteng guys. Kasih like dulu guys. Oke. Ya udah, kita langsung masuk aja ke dalam Q&A, oke? Oke, pertanyaan pertama dari si Jasmine Munajat ya. Di sini tanya kenapa Bang J dulu mau collab sama Kak Mon? Ayo Mon. Aku yang ngajak guys. Wow. Nah, jadi dulu ceritanya pertama kali kita berkenalan itu adalah si Momon ngajak aku untuk kolaps ya. Kenapa? Ya, mungkin seperti tadi itu. Dia melihat, ini kok ganteng sekali. Ayo jujur Mon, kenapa ajak aku Mon? Soalnya aku suka dengan konten dia. Aku lihat, kontennya bagus-bagus, jadi aku ajak kolaps. Mantap ya. Tapi setelah itu, yang parahnya adalah waktu aku lihat nih orang hipo gaming soalnya. Ya, udah hipo gaming, suaranya ya masih kayak gini. Coba ABC. Nah, sengaja dibuat-buat kayak cewek. Padahal enggak. Ya, jadi itu pertemuan pertama aku sama Momon ya. Ini pertanyaan dari rata-rata subscriber dan yang pastinya ini pertanyaan buat aku sih. Di sini ditanya gimana perasaan Bang J pada saat waktu sudah 1 juta subscriber. Wow. Ini jujur aja Mon, waktu dulu aku Q&A. Aku pernah juga ditanya begini. Bagaimana perasaannya? Dan pada saat itu aku cuma ngomong, "Enggak bisa 1 juta subscriber enggak?" Benar. Aku sampai berpikir, kayak nggak mungkin. Kayaknya jujur aja waktu itu aku jawab begini. Aku nggak tahu. Karena belum capai, itu terlalu jauh. Itu masih sangat jauh ya Mona. Jadi kita gak berani berangan-angan untuk menjadi 1 juta subscriber. Dan yang pastinya aku kaget dan aku sangat bersyukur sekali sama teman-teman yang berterima kasih yang sudah ikut dukung channel aku bersama Momon sampai kita punya hari ini. Itu semuanya adalah kalian semua guys. Thank you so much ya guys ya. Thank you so much yang pastinya tiap hari aku baca komen-komen kalian, aku baca doa-doa kalian, dan aku setiap hari doa juga buat kalian. Yang pastinya thank you so much. Perasaan aku itu tidak kebayang sama seperti si Momon yang ketemu dengan si Atun yang sudah dewasa, ternyata ganteng banget. Nah itulah perasaannya guys. Udah mulai marah. Ditanya lagi di sini bagaimana rasanya tinggal di Medan. Kalau untuk aku, karena aku udah lama nggak balik guys, otomatis aku nostalgia banget. Pengen sekali untuk balik. Oke, sekalian ini aku balik untuk pulang kampung sekalian ketemu dengan si Momon yang katanya sudah pengen banget ngeliat aku. Gak pengen ketemu aku. Jadi sebenarnya guys, apa yang kalian lihat saat ini itu si Momon itu ya berbeda sama biasa kan ya, jadi terus kayak hanya nah di sini itu ya berusaha baik-baik nggak pede. Memalukan. Gendut aku di sini, bulan-bulan. Nice, udah. Next, di sini tanya juga sama si Chloe. Perasaan Bang J sama Kak Momon pas pertama kali ketemu gimana? Nyikin guys. Kalau dia bilang nyikin, dan jawabannya kalian udah tahu dari chat sebelumnya lah ya. Nah kalau aku sendiri pada saat pertama kali lihat Momon, aku harapinnya itu dia sudah berusaha lah, ya kan? Aku harapinnya itu udah ya 50 kilo lah. 70. Tapi sudah banyak perubahannya. Sebelumnya dia sempat 90 kilo. Ya, jadi kalau perasaan aku itu aku deg-degan karena ini baru pertama kali aku ketemu dengan orang yang kita lucu ya Monya. Kita benar-benar lucu banget. Jadi kita ini gak pernah ketemu. Mungkin kalian yang nonton video kita tuh merasa kayak kalian tuh akrab sekali atau gimana. Tapi aku mau kasih tau kalian guys, ini pertama kali kita ketemu secara real life. Dan sebelumnya itu gak pernah. Jadi si Momon tuh adalah orang yang sangat supel banget. Dan dia pintar sekali berteman dengan orang. Ya itu yang terjadi guys. Makanya kita langsung klop. Sama satu lagi dia gampang dibegoin. Makanya dibegoin sama aku terus. Kasih like dulu. Bang J sama Kak Momon lebih suka mie samyang atau seblak? Ini pertanyaan susah karena si Momon, emang kau pernah makan seblak? Nope. Gak pernah guys ya. Si Momon tuh orang Medan tuh kayaknya nggak tahu bahasa seblak ya. Nah itu kebiasaan di Jawa ya, Jakarta itu. Nah kalau ditanya Aku lebih suka makan mie samnya atau seblak. Jujur aku sih seblak sih. Karena mie samnya gitu menurut aku masih enakan mie goreng Indomie yang dimana dikasih bon cabe, lebih mantap. Ya, tapi ntar bentar lagi kita akan bikin mukbang ya, makan mie yang pedes-pedes. Wow. Kalian suka? Kasih like dulu guys. Next. Oke, ada pertanyaan lagi. Kak Momon itu sebenarnya siapanya Bang J sih? Teman. Lebih tepatnya sebenarnya berawal dari kita tuh partneran saja ya, sama seperti misalnya ada youtuber apa kolaps dengan youtuber siapa, dan ternyata setelah kolaps itu malah cocok, dan setelah cocok itu malah jadi jadi teman. Next. Oh, ini pertanyaan bagus sekali nih guys, bagus sekali nih guys. Apa bener Momon suka dengan Bang J? Kak, lu mau tahu yang sebenarnya? Pengen juga nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Enggak mau. Dari Nina Indri, apa challenge yang menyiksa Bang J dan kamu? Samyang tapi cabenya 2, ricis cabenya 2. Kalau aku yang paling menyiksa itu adalah semua makanan-makanan. Karena kalau nggak pedes kek, mau itu pedas terus yang asam kayak, yang paling parah itu adalah yang pas aku ulang tahun. Itu parah sekali. Itu apa itu yang kasih kecap manis sama sambal ABC itu. Enak itu. Parah guys. Jangan dicoba. Next. Boleh dicoba. Kapan Bang J ke rumahnya si Momo? Jangan. Gak boleh. Gak boleh. Si Momo gak berani guys. Si Momo nggak berani guys. Ada orang tua aku di dalam. Bukan, terlalu berantakan. Dia takut room review. Oke, kita akan si Nana OFX ya. Dari yang paling pertama nih, dia ada banyak pertanyaan nih. Bagaimana ekspresi wajah kalian saat pertama kali ketemu? Kalian sudah lihat ya di video sebelumnya. Ya, itu ekspresi kita. Kita itu kayak gitu aja ya. Bisa aja. Biasa aja, karena kita juga udah facecam udah sering di kamera, kecuali kita nggak pernah ketemu, cuma ngomong pakai telepon ya. Ya mungkin itu agak-agak beda, atau nggak pernah face reveal sebelumnya. Oke, yang kedua, bagaimana rasanya pertama kali ketemu Kak Mon? Ya seneng aja gitu loh, karena akhirnya temen, aku anggap Momon tuh bener-bener deket sekali, karena kita itu tiap hari, hampir tiap hari kita kesana. Maksudnya kita teleponan, kita ngomong bareng, kita apa, dan ada sebuah hubungan. Hubungan itu seperti kakak adik guys. Jadi pengen ketemu nggak pengen pasti ya. Nah ini yang keempat nih, semua pertanyaan ini positif semua dan masih bagus-bagus. Ini muncul pertanyaan keempat nih, coba kau baca ini. Apakah setelah bertemu Kak Mon, Bang J niat nikah lagi? Ya ampun. Tobat kau nak ya, makasih ya tobat. Masalahnya adalah tidak boleh nikah lagi. Nah, itu masalahnya. Terus yang kelima nih. Nah, apa tujuan ketemu Kak Momon dalam kurung apakah buat cari istri? Yo, enggak lah ya. Tujuan ketemu itu bener-bener supaya friendship-nya itu lebih real. Kan kata-kata orang real life ya. Ini baru namanya real life ya. Oke guys, jadi kira-kira pertanyaannya kita sudah sampai sini saja. Masih banyak pertanyaan lain yang pastinya, tapi aku gak bisa jawab satu-satu karena kepanjangan waktunya. Tapi aku tetap berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kalian ya. Dan kita ini masih banyak lagi acara-acara setelah ini ya Mon ya. Masih ada kita pergi makan-makan. Jadi ya udah, kita sudahi sampai sini saja. Nah, kalian mau tahu rahasia bisa 70 kilo? Nah ini